Eh, ada kalian. Hey you guys, welcome to my YouTube channel. Guys, sebelum mulai video ini, pastikan kalian sudah subscribe dan like ya video ini. Kalau enggak, aku ngambek nih. Enggak kok, bercanda. Oke, enjoy this video. Rena, sebelum nanti duduk di kerusi, Rena mesti kenalkan diri Rena ya ke kawan-kawan baru nanti, sebab mereka belum kenal Rena. Baik, Bu Guru. Maksudnya, Cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Hah, tengok nih, cikgu bawa siapa? Kalian semua punya kawan baru. Dan spesialnya, dia nih bukan orang Malaysia, melainkan dia nih orang Indonesia. Hah, jom Rena, kenalkan dirimu kepada kawan-kawan barumu nih. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rena. Aku berasal dari Indonesia. Saya harap kalian semua mau berteman dengan aku. Terima kasih. Dia nih cakep apa? Aku tak faham apa yang dia maksud nih. Rena nih dari Indonesia. Ibu bapaknya baru je pindah di sini. Sebab tuh cara dia cakap berbeza sikit dengan kita. Cikgu harap kalian semua akan berkawan baik dengan dia. Boleh, Cikgu. Oke, Rena, kamu boleh pergi duduk. Baik, Cikgu. Oke, murid-murid semuanya, hari ini kita akan belajar cara membaca alfabet. Cikgu nak kalian semua untuk nyanyi sama-sama. Boleh? Boleh, Cikgu. Oke, jom kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. A, B, C, Rena, kenapa awak diam je, tak ikut nyanyi sama-sama? Apa jangan-jangan awak ni tak hafal ya lagunya? Bukan gitu. Aku hafal aja kok. Tapi alfabet Indonesia nggak kayak gitu bacaannya. Hah? Apa nih maksud awak? Maksud awak Indonesia punya bacaannya sendiri ke? Coba aku nak dengar. Oh, kamu mau tahu ya? Boleh aja aku kasih tahu. Nih, aku kasih tahu ya cara bacaannya.
susahnya. Berbeza sangatlah dengan Malaysia punya. Hehehe, iya, soalnya Indonesia punya bacaannya sendiri. Tapi karena aku berasal dari Indonesia, itu gak susah, itu gampang aja kok. Haalah, aku pun baru tahu kalau Indonesia punya bacaannya sendiri. Rena, Rena, awak nak tak ajari aku cakap bahasa Indon? Nanti aku akan ajari awak cakap bahasa Melayu, nak tak? Wah, boleh, boleh. Kamu mau belajar bahasa Indo? Boleh aja, tapi nanti kamu ajari aku juga ya bahasa Melayu. Si Laila mana sih? Dari tadi kita tunggu kok gak datang-datang ya? Lama banget deh. Duh, jadi gak sih nonton bioskopnya? Katanya jam 10 udah ketemuan di taman. Tapi sekarang udah jam 11. Ih, di mana sih dia? Ya mau gimana lagi? Siapa tahu dia lagi bantuin mamahnya dulu kan? Mamahnya kan buka toko roti. Duh, tapi kan kita udah nunggu dia lama banget. Keburu filmnya udah dimulai tahu. Yaudah yuk, kita berdua aja yang nonton. Biarin aja dia tinggalin. Kamu serius? Emang kamu tahu jalan? Ini kan kita di Malaysia, bukan di Indonesia. Udah, gak apa-apa. Kita tungguin dia aja daripada kita pulang. Udah, dikit lagi kok pasti dia sampai. Percaya deh sama aku, dia bakalan kesini kok. Ya udah, kita tunggu dia selama 10 menit. Kalau 10 menit dia nggak datang-datang, mending aku pulang aja dah. Berlama-lama kemudian. Nah, itu dia orangnya yang kita tunggu-tunggu udah sampai. Hah, mana-mana? Wah, enak kali loh dia. Udah telat, jalannya lambat lagi. Ih. Halo kawan-kawan. Sorry ya, aku lambat sikit. Karena aku harus bantu ibuku untuk jaga toko. Sorry ya. Gak apa-apa kok, santai aja. Tapi kita jadikan nonton filmnya. Hah, jadilah. Takkan tak jadi. Jom kita tengok wayang sama-sama. Apa? Tengok wayang? Ngapain kita tengok wayang? Kita kan mau nonton bioskop, bukan lihat wayang. Ngapain lihat wayang? Waduh, rasaku udah mulai gak enak nih. Mungkin nonton bioskop dalam bahasa Malaysia itu tengok wayang kali ya? Maksud kamu tengok wayang itu nonton bioskop kan? Hah, ya itu nonton bioskop. Kalau di Malaysia kita cakap tengok wayang gitu. Oh begitu. Baru aja tadi aku mau kupecahkan pala kau, tapi nggak jadi. Apa? Kau nak pecahkan palaku? Apa tuh maksudnya? Aku tak faham. Udah, gak apa-apa. Lupain aja. Yuk, kita nonton bioskop. Silahkan Pak Ci duduk di kursi. Perkenalkan, nama saya Anin. Apa yang bisa saya bantu ya Pak? Jadi gini, saya minta maaf dulu ya. Saya orang Indonesia, jadi gak terlalu paham bahasa Melayu. Saya datang ke sini untuk memperpanjang driver's license kereta saya.
Oh, pakcik dari Indonesia ya? Tak apa, tak apa. Saya bisa bahasa Indonesia sikit-sikit. Ha, tadi pakcik ingin perpanjang driver's license ya? Ya, saya di sini mau perpanjang driver's license kereta saya. Soalnya saya kan kerja di Malaysia. Terus jadi saya butuh banget driver's license untuk hari ini diperpanjang. Bisa kan diperpanjang hari ini? Ha, bisa pakcik, bisa. Oke, sebelum itu saya ingin pakcik untuk perkenalkan diri. Nama pakcik siapa ya? Nama saya ya? Nama saya Muhammad Joko Hidayat. Panggil aja Joko. Muhammad Joko Hidayat. Oke, tuan cakap tuan ni dari Indo kan? Di Indo tuan beranak di mana ya? Beranak? Hah? Beranak? Beranak? Apa sih maksudnya? Tadi mbaknya tanya aku beranak di mana. Apa sih maksudnya? Aku kan laki-laki, mana bisa beranak? Mbak, saya ini laki-laki loh. Mana bisa saya beranak? Saya kan laki-laki toh, Mbak. Laki-laki nih. Iya, tuan. Saya paham. Laki-laki tidak beranak. Laki-laki tidak melahirkan. Tapi di mana tuan beranak? Hah? Beranak tuh macam lahir di mana? Ya, tuan lahir di mana? Oh alah, lahir di mana? Bilang tomba dari tadi, saya lahir di Surabaya. Ayo, Rima. Ayang, kenapa lah ni kau diam sahaja? Kau tak suka ke tempat ni? Kalau tak suka, kita bisa pindah. Ih, dasar semua laki tu sama aja ya. Gak bisa dengar apa kata hati perempuan. Aku tuh lapar tau gak? Kamu dari tadi gak ajak aku makan apa? Alah, kau ni lapar. Kenapa tak cakap jujur je ke aku? Aku mana paham. Oke, jomlah kita cari restoran terdekat. Ih, tapi kamu tuh gak paham. Aku pengen makanan Indonesia. Aku tuh udah kangen banget sama makanan Indonesia. Udah lama aku gak makanan-makanan Indonesia tahu. Makanan Indonesia kat Malaysia ada atau tak ya? Aha, aku punya idea. Oke, jom kita pergi ke restoran. Aku tahu makanan apa yang akan kau suka. Berlama-lama kemudian. Tada, ini dia nasi lemak. Mesti kau suka karena rasa dia macam makanan di Indonesia. Masa sih? Emang apa? Coba aku cobain. Wah, iya. Rasanya kayak nasi uduk. Aku jadi rindu sama makanan Indonesia. Enak banget ini nasi lemak. Ha, itulah. Rasa nasi lemak ni memang sama seperti nasi uduk kat Indonesia. Ha, makan yang banyak ya, sayang. Oh, makasih ya, sayang. Kamu udah kabulin permintaan aku. Pokoknya aku sayang kamu. Thank you.
Wah, ada Dinda tuh di sana. Pas banget deh. Memang deh, kalau jodoh nggak kemana. Halo Dinda, sendirian aja. Tak. Aku di sini tak sendirian. Aku di sini dengan anak buahku. Waduh, si Dinda punya anak buah. Berarti dia ini bukan orang sembarangan nih. Waduh, serem juga ya dia punya anak buah. Oh, kirain aku kamu sendirian. Emangnya mana anak buah kamu? Hah, kau nih nak tengok anak buahku ya? Nah, tuh dia ada di samping kau. Tengok jelah. Hah, di samping aku? Edalah, pocil. Ayo, dimana?